lagi sama gue Ali Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini gue lagi ada di kediamannya Om Cahyo. Apa kabar Om Cahyo? Alhamdulillah sehat. Buat yang belum kenal, Om Cahyo ini Kasik 001. Ketua Umum Kalia Sigra. Wah, mantap sekali. Terima kasih Om Cahyo buat waktunya. Sama-sama Om. Gimana kabarnya Om Cahyo? Alhamdulillah baik nih. Merupakan suatu kehormatan nih ya, siang-siang begini dikunjungi Om Aldi nih ya, dari YouTuber HSR nih, keren. Udah lama kita gak ketemu, udah lama gak ketemu, udah betul. Hampir setahun setengah lah semenjak pandemi ya. Dan mobilnya udah banyak berubah ya. Alhamdulillah, ini ngikutin tren aja sih katanya gitu. Nah, jadi di belakang ini sudah ada satu mobil, ini Sigra ya Om ya? Sigra. Sudah ada Sigra di belakang kita, ini tunggangannya Om Cahyo, daily drivernya. Yeah. Nah, kebetulan Sigranya juga udah full modifikasi dan kita akan coba lihat apa sih yang dimodif di Sigra kesayangannya Om Cahyo ini. Oke. Okay. Sebelumnya Om Cahyo boleh deh perkenalan diri dulu deh. Oke, okay, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Cahyo, Ketua Umum Kalia Sigra Club Indonesia ya, di periode 2021-2023. Ya mungkin kalau untuk semua Kalsiker sudah tahu nih ya. Tapi untuk ya salam kenal juga nanti buat teman-teman komunitas lain. Ya mungkin sudah banyak ketemu juga gitu ya, walaupun di dunia maya online ya. Betul. Jadi inilah sosoknya gitu Om ya. Ya itu Om Cahyo, di belakang kita ini mobil apa sih basicnya Om Cahyo? Ya ini kalau mobilnya pasti ini kali Sigra ya. Jadi salah satu apa segmen klub kita kan ada Kalia Sigra. Nah ini saya Sigranya gitu ya. Kalau kalau secara konsep ya modifikasi ya, ini mengusung apa namanya ya, mengusung konsep modifikasi yang ya kalau teman-teman bilang sih elegan gitu ya. Nah elegan nggak tahu penilainya dari mana gitu ya. Paling biasanya sih dari bentuk konsep audio di apa konsep modifikasi di indoornya, di dalamnya juga di dalam, gitu ya, dan di luar juga ya. Interiornya dan eksteriornya juga gitu sih Om. Nah ya, selain perpaduan apa namanya eksterior, juga di sini perpaduan dari interiornya juga audio, dan ya hampir semuanya di dalamnya lah udah apa namanya udah kita modifikasi total nih, bahkan kalau dilihat nggak tahu bentuknya udah kayak gimana dalamnya juga gitu. Jadi kalau misalnya ditanya nih Om Cahyo, ini modif mobilnya ini ininya apa sih, genrenya tuh apa gitu? Elegan, ya. Kayak gitu elegan berarti. Iya, jadi ya konsepnya, apalagi saya juga udah pakai roof box juga ya, berarti saya itu konsepnya ini pengen gini loh, di Kalsik itu kan ada beberapa talent modifikasi gitu ya, tidak hanya drag, tidak hanya apa namanya audio, tapi modifikasi lainnya. Saya itu pengen mengenal semua, justru modifikasi saya itu semuanya gitu loh ya. Jadi kalau konsep touringnya dengan roof boxnya ada gitu ya. Lalu konsep audionya juga, jadi pengen tahu juga sih anak-anak kalau juga, iya gitu ya. Jadi anak-anak tuh kalau modif audio itu spek-speknya tuh kayak gimana, audio itu harus gimana, konsep audionya misalkan ada yang SQ, ada yang SQL atau SPL. Nah kalau di Indonesia sekarang kan audio itu banyak konsepnya ke SQL nih. Jadi SQL ini biasanya udah pakai apa namanya, udah pakai corong gitu-gitu loh, jadi spek-speknya jadi tahu gitu loh ya. Jadi ya hitung-hitung buat pengalaman juga, terkadang kan teman-teman member itu tanya juga gitu loh. Jadi ini bagus buat yang lainnya juga, jadi kalau ada edukasi, oh audio itu konsepnya mau kayak gimana sih, biar nggak ngabisin duit nih gitu loh. Terkadang nggak tahu konsep, yang ada malah ganti-ganti mulu, uang habis, uang sekolah. Nah konsep nggak jelas kan, uang sekolah jatuhnya. Betul. Bayar gagal ganti lagi. Makanya ini bagian edukasi juga sih, terkadang kemarin juga kita edukasi misalkan audio itu ada apa aja sih di dalamnya konsepnya gitu ya. Jadi kalau mau main di SQL yang lagi digandrungi di Indonesia itu, wah harus begini nih SQL gitu ya. Jadi mulai dari apa dengan spek-speknya segala macam. Spek-speknya gitu. Oke, kalau boleh Om kita ulas dulu dari eksteriornya dulu Om. Ini body kitnya juga sudah dirubah ya? Iya, body kitnya udah dirubah Om. Body kit depannya pakai apa itu Om? Iya, kemarin itu sebenarnya custom ya. Jadi custom itu kalau di depan itu ya custom Sigra, cuma kalau belakangnya ini memang body kitnya model Yaris nih Om. Model Yaris, cuma kalau di depannya ya ya konsepnya khusus buat Kalia Sigra gitu loh. Oh, kalau yang bagian depannya memang? Ya, cuma kalau belakangnya memang ini mengusung Yaris sih kalau kita lihat. Agak-agak sedikit dikawinin. Iya, gitu.
Ini kayak side skirtnya ini segala macam. Side kick ya. Side kick ini model-model awal nih Om yang pertama kali. Jadi memang Ini standarnya dia berarti. Bukan sih, ini add-on juga. Oh, add-on juga. Add-on juga, teman, memang dibentuknya pasnya seperti ini side kicknya. Gitu. Oke. Okay. Nah, kalau mau bisikin Om, berapa sih budget yang dibutuhkan untuk mengganti body kit seperti ini Om? Wah, kalau body kit sih kebetulan teman-teman member Kalsik itu banyak UMKM yang produksi body kit nih Om. Oh, oke. Okay. Jadi ada di Bekasi ada member yang jualan body kit, lalu di Bogor juga ada, Tangerang juga ada. Nah, ini kalau range harganya itu kalau dulu sih saya masih jarang gitu ya. Jadi agak mahal gitu. Kalau sekarang sih pasaran di 2 juta sampai 2 juta 200 sudah bisa ganti body kit. Body kit gitu. Depan belakang iya, ya. Iya, samping side kick juga dan udah di ya itu termasuk chat. Sudah di chat. Gitu. Udah termasuk iya, di chat. Udah, iya. Mungkin karena produksi udah masal ya. Udah masal. Jadi banyak gitu. Iya. Oke, gitu body kit sekitar 2,5 sampai 3 juta iya nih, teman-teman. Terus selanjutnya lampu nih, Om. Iya. Headlamp-nya kayaknya udah banyak perubahan ya. Iya, headlamp-nya ya biasalah kita pakai apa namanya Proji ya. Yes. Dulu kan lagi marak banget gitu ya, Proji, lalu pakai Alice juga ngikutin lah dengan konsep mobil sekarang kan gitu, kalau misalnya siang bisa nyala gitu iya ya. Nah, tapi kalau Proji itu kayaknya bukan hanya sekedar tren ya. Iya. Memang kebutuhan juga ya. Karena lampunya juga kan makin terang. Benar gitu banget. Apalagi kalau suka jalan malam. Iya, betul. Penting banget ya. Jadi kalau modifikasi itu jangan manfaatnya hanya sekedar juga bentuknya doang ya, tapi manfaatnya juga harus dipertimbangkan. Oke, untuk headlamp-nya Om Cahyo habis berapa, Om? Dulu saya pasang itu Proji-nya doang aja kan sekitar 2 juta 200 ya. Mm-hmm. Lalu alisnya sekitar 7,5 ya, hampir 3 juta lah Proji. Oke, okay, untuk headlamp-nya sekitar 3 juta. Iya. Stop lamp-nya sendiri ini juga kayaknya sudah dimodifikasi. Iya nih, sampai reflektor Om. Jadi memang kita ngikuti mobil-mobil sekarang. Nah, ini kan konsepnya rem-nya juga mengikuti apa namanya yang apa Fortuner yang VRZ itu ya. Nah, ini lampu remnya juga ada 4 mata. Sekalian juga reflektornya kan, banyak kan reflektornya mati. Nah, kita hidup, kita modif juga nyala semua. Nah, kalau lampu ini kemarin ya sekitar 1,5 juta sih, sampai 2 juta. 1,5 sampai 2 juta. Iya. Oke, lumayan loh ya. Iya. Lumayan murah apa lumayan mahal nih Om? Ya nggak tahu, makanya saya bingung kadang. Aduh, kalau diinget-inget gitu. Kalau diinget-inget kok waktu itu kebayar ya. Iya, puyeng juga gitu. Oke, selanjutnya yang kita lihat ada spoiler ya. Kalau spoiler kayaknya custom. Custom ya, nggak begitu mahal kayaknya ya. Ya, custom ini custom. Jadi jarang juga sih yang pakai, banyak kan pakai yang gini. Banyak kan pakai yang ini yang sekarang yang dijual banyak gitu ya. Karena kurang presisi aja, makanya saya kemarin buat. Jadi benar-benar diukur supaya presisi. Nah, ini kalau spoilernya 500.000, Om. Udah macet itu. Wah, murah meriah banget ya. Oke, Om. Selanjutnya ini roof box-nya ini pakai apa? Tule, Om ya. Iya, ini kalau roof box-nya sebenarnya stikernya doang tule, cuma kita pakai model kayak otorak gitu loh. Oh. Nah, ini kalau ini sih sama ininya sekitar 5 juta, Om. Sama ini ya. Sama crossbar-nya, iya. Punya otorek ya berarti? Bukan, tapi konsep impor otorek, tapi ya kalau hampir mirip itu kayak nakama lah. Nah, cuman sekarang banyak banget ya dari Cina kan. Banyak ya. Untuk roof box-nya dengan crossbar-nya sekitar 5 juta. 5 juta yang dibutuhkan. Hah, velg nih Om. Nah, ini velg udah lama banget nih Om. Iya, ini velg keluaran lama ini. 17 ini, makanya saya mau ganti nih gitu kali. Dulu kan ini ya udah sepaket lah sama Acer ya, maksudnya bannya juga ya pakai apa namanya? Acelera 205 45 17. Ya, emang speknya cocok banget ini buat Calya atau Sigra. Nah, cuman ini ada fender penutupnya. Ini berarti tambahan lagi ya? Tambahan add-on, jadi biar enggak kelihatan banget apa keluar body ya. Over fender kan, jadi biar sebenarnya biar pemanis aja gitu loh. Cuman fitment-nya kurang, lagi pengen di ini lagi lah dimaksimalkan gitu. Oh, mau fitment correction lagi berarti. Iya, ini kalau misalkan pelek sama ban sih ya rata-rata ya sekitar 8 jutaan loh. Nah, gitu. 17 sekitar 8 jutaan. Ya, betul. Nah, untuk di bagian luar kayaknya udah cukup banyak. Terus di dalam nih Om. Iya. Tadi aku lihat setirnya juga udah di iya, pakai ya? Remote steer. Remote steer itu nambah itu berapa duit, Om? Ya, itu sebenarnya remote steer kan sekarang ada yang pakai kabel, ada yang pakai infrared. Ya, kebetulan ini kan pakai apa namanya? Wiring, kabel juga ya. Nah, kemarin itu ganti sekitar ya sama pasang lah 1 juta, Om. 1
1 juta. 1 juta. Speedometer juga udah berubah kayaknya. Ya, speedometer itu ya itu apa namanya konsep rekanan kita juga, jadi bisa request nama kan itu Kalsik kan gitu. Jadi speedometernya udah pakai gambar-gambar Kalsik. Berapa duit Om? Speedometer kalau di SPD-nya itu 4,5 Om. 450 ya. 450.000. Oh, itu kerjaan berarti di SPD ya? Ya di speedometer SPD, ya. Iya, betul. Oke, terus selanjutnya head unit Om. Head unit yang di tengah dulu, yang di tengah. Itu pakai Pioneer ya, Pioneer lama. Itu kalau misalkan barunya sekitar 2 juta setengah sih Om. 2 juta setengah? Iya. Nah, kalau yang samping kirinya itu Om? Nah, samping kirinya itu ya estetika juga sih sebenarnya. Secara konsep audionya saya bisa pasang, bisa mainkan di 2 head unit dan juga AUX-nya pakai Android yang 10 inch. Nah, itu Android-nya itu sekitar 2 juta kemarin. Itu berarti bisa connect ya antara head unit yang di tengah sama yang di samping itu ya. Jadi kalau kita mau nyalain di apa Android bisa, nanti yang head unitnya di AUX. Kalau kita mau main head unit, Android-nya di AUX gitu. Jadi bisa. Oh, berarti bisa 2 sumber suara bisa sekaligus. Bisa 2 saluran gitu ya dari head unit. Oke. Selanjutnya jok-nya udah di ini ya, dilapis ya. Kalau jok memang full Om, sampai plafon juga kan. Jadi plafon, pilar sampai jok. Nah, kemarin kan kalau joknya aja itu sekitar 3 juta. Jadi benar-benar permanen MBTEC. Kalau yang atasnya itu sekitar 2 juta. Itu udah sama pilar-pilar dan door trim mungkin betul. Ya. Itu ya total ya total hampir 5 juta lah buat jok sama plafon. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih. Belum terakhir, Deng. Masih ada satu dulu. Knalpotnya Om, kayaknya udah dirubah juga ya? Iya, knalpotnya ini sampai reso aja sih Om. Jadi belum, di resonator aja? Iya, belum sampai header sih. Kemarin masih nanya-nanya kan yang ada yang bagus tuh 1,5 tuh. Apa tuh yang buat headernya yang 421. 421. Nah itu belum pasang sih, baru reso sama ini aja move wafflernya aja. Tapi ini, suaranya juga nggak terlalu berisik ya, enak bass, ya? Enak tuh. Jadi nggak terlalu berisik. Nah, ini baru pertanyaan terakhir Om. Dimodifikasinya nih. Audionya. Nah, ini udah dengan box-box banyak banget ini kayaknya. Itu apa aja sih yang kepasang sih? Iya. Ya, sebenarnya ini konsepnya adalah SQL ya. SQL saya pakai sistem two way. Nah, two way-nya ini memang full ini Om, full apa namanya? Tensvox. Jadi mulai dari speakernya two way-nya Tensvox, lalu apa namanya? Sub-nya juga Tensvox. Nah, banyak juga sudah pakai prosesor power monoblock gitu ya. Terus pakai apa ya? Ya buat support listrik apa namanya? Dayanya juga pakai ya, aki lagi tambahan aki tower ya. Gitu kan ya. Terus ada asap, ada apa lampunya gitu ya, sama custom box-nya lah. Habis berapa tuh? Wah, kalau dihitung, kalau dikumpulin sih lumayan Om. Maksudnya biayanya gitu ya, terkadang bikin ini juga kalau diinget-inget bikin waduh kok udah habis segini gitu loh. Gak berasa ya? Gak berasa, ya kalau harga itu sekitar kalau untuk sudah full begini sih ya sama custom box-nya gitu ya, sama instalasi semua lampu audio depan sama pilar gitu ya, itu hampir 50-an loh. Karena pilarnya juga lumayan itu, pilar itu kan saya pakai hampir setengah harga mobil ya Om? Ya, kalau dipikir-pikir begitu Om. Tapi gimana Om, setelah Om modifikasi ini kan udah tadi hampir banyak tuh. Kalau gue hitung itu mungkin sekitar 70-80 juta tadi ya. Rasanya gimana? Ya karena hobi gitu ya. Hobi dan ya gimana ya, maksudnya pengen ya selain apa namanya, selain join di komunitas, kita kan pengen belajar juga nih. Apa namanya dengan yang lainnya gitu ya, hobi-hobi yang lainnya ya. Perasaan puas aja gitu ya dari sisi kebutuhan sendiri kan, kebutuhan itu kan gak hanya bicara uang yang dikeluarkan gitu, kepuasan yes, gitu batinnya dalam apa dalam modifikasi gitu ya. Tapi kalau diinget-inget ya waduh sayang banget uangnya gitu. Apalagi di pandemi gini nih. Oke, Om Cahyo ini kan sebagai ketua umum Kalsik ya Om. Apa sih Om kelebihannya Om kalau kita ikut komunitas itu seperti apa sih gitu loh. Nah, boleh sedikit promosi lah ibaratnya. Jadi gini Om, kalau kita bicara komunitas ya banyak yang sudah digaungkan itu hanya silaturahim gitu ya, guyub solid itu menurut saya sih merupakan hal yang memang sudah seharusnya gitu ya. Tapi terkadang komunitas itu kan perlu mengedepankan apa sih programnya gitu loh, yang berbeda dari komunitas-komunitas gitu. Jadi walaupun kasih
baru umur 5 tahun tapi banyak recognition juga nih dari ketua umum lainnya bahwa salah satunya selain kita itu aktif di setiap daerah gitu ya. Program-programnya itu yang kadang bisa dijadikan contoh gitu ya. Program-program itu apalagi di periode ini nih Om gitu ya. Jadi selain kami itu sudah mumpuni dalam legalitas gitu ya. Misalkan legalitas itu apa sih? Ini kan sebagai preventif ya buat organisasi karena kita tuh serius gitu ya. Jadi legalitasnya juga perlu dijaga. Kita sudah ada akte pendirian, akte perubahan, SK Kemenkumham sampai dengan hak merek itu kita sudah semua daftar. Jadi bukan cuma sekedar klub aja ya, nah, tapi betul. Legalitasnya pun semuanya sudah terpenuhi. Betul, karena kan ya kita nggak tahu ya namanya apa pelanggaran-pelanggaran yang butuh tindakan hukum, kita sudah siap. Bahkan Kalsek pun sudah punya lawyer gitu loh. Jadi kalau misalkan ada dispute antar member, antar komunitas atau orang lain di luaran sana, Kalsek itu bisa sebagai pelindung nih member. Nah, lawyer itu juga tim kami Kabid Hukum juga bisa perbantuan-perbantuan hukum nih Om. Jadi itu salah satu program yang kita create di periode ini. Jadi kalau misalnya ada masalah sama leasing, nah itu kita bisa edukasi nih Kabid Hukum kita. Harus gini, harus gini, harus gini, atau ada masalah-masalah lainnya. Terus program-program yang lainnya juga mungkin jarang ya. Kita kalau saya ngikutin konsep kayak pemerintah sekarang ada stimulus Om. Nah, chapter itu untuk menggeliatkan lagi acara, kita kasih stimulus. Nah, itu DPP itu mensupport lah dalam bentuk biaya. Misalkan mau ngadain acara, DPP support. Jadi kan biasanya kita itu selalu minta ke chapter uang kas. Kalau kita dikasih, ini DPP ngasih. Oh, jadi ibaratnya uang kas ada, tapi lo acara pun gue support. Gue support. Nah, itu salah gitu. Satu. Yang kedua adalah UMKM-nya. Jadi kita salah satu program sekarang itu membantu member lah untuk meningkatkan UMKM member gitu ya. Makanya kita kerjasama juga dengan beberapa platform itu untuk menghidupin lagi UMKM, mengutilisasi lagi UMKM-nya member nih supaya ya ekosistemnya lebih banyak gitu, tidak hanya di seputaran internal member tapi bisa eksternal juga gitu. Nah, yang berikutnya lagi mungkin programnya adalah biasa ya kita jalin kerjasama sama sponsor, memberikan feedback yang bagus, mutualisme lah gitu ya. Jadi tidak hanya datang tiba-tiba minta sponsor nih, gitu ya, seperti kayak anak kecil minta uang gitu ya. Tapi kita bangun dulu gitu ya, bangun komunikasi, bangun hubungan dengan baik gitu. Jadi nanti suatu saat kita perlu, ya sponsor juga akan ngelihat gitu ya, oh feedback asik seperti apa gitu ya. Itu yang kita kuatkan lagi nih di setiap chapter. Dan yang keempat adalah digitalisasi. Digitalisasi ini, Kalsik ini lagi terus ngebangun gitu ya semua ekosistem. Makanya sistem satu pintunya di kita itu bagus banget Om. Jadi semua pemesanan meja itu di web segala macam, jadi trackingnya itu akan lebih enak, transparansinya juga enak. Nah, yang terakhir akuntabilitas nih. Jadi Kalsik itu sudah punya ya rekening organisasi. Jadi kita pisahkan nih Om, rekening Kalsik kas dengan rekening sosial kita pisahkan. Karena kan kalau sosial contohnya ya, itu kan sebenarnya secara aturan itu kita nggak boleh ngeblas pakai flyer di sosmed dengan rekening pribadi. Makanya kita buat rekening atas nama Kalia Sigra Club untuk sosial. Nah, untuk kas juga beda lagi banknya. Jadi kita ya bisa pisahkan tuh antara rekening kas dengan rekening sosial gitu. Jadi banyak-banyak program-program lainnya loh. Banyak ya. Nah, tuh bagi teman-teman semua pengguna Kalia Sigra yang belum join, bisa nih ada Instagramnya di bawah sini. Kalsik ya. Di situ nanti kalian bisa tanya aja di daerah kalian, karena Kalsik sendiri udah ada di berapa kota ya Om ya? Kalau Kalsik dari Aceh sampai Papua Om. Udah ada semua tuh. Udah semua, dan kita sekarang udah ada sekitar 63 chapter. 63 chapter di seluruh Indonesia gitu. Gila, luar biasa. Om, waktu itu ganti velgnya di mana Om? Ganti velg gue ini waktu itu di mana? Yang di Jati Asih tuh Om. Apa sih namanya, Jati Asih, lupa ya. Kan ada Banjai juga, tapi bukan Banjai, apa sih ya? Ya. Pelayanannya gimana Om di sana? Pelayanannya bagus Om, jadi ya kita diberi kemudahan juga untuk pembayaran gitu ya. Jadi dia menawarkan, wow kalau ada promo nih di e-commerce ini lumayan lo dapat cashback gitu loh. Jadi
memudahkan juga gitu member tuh untuk memilih payment method itu yang satu. Yang kedua juga konsultasinya gitu ya. Jadi mereka juga mengarahkan, jadi tidak hanya sebatas agresif sales, mereka juga ada edukasinya juga gitu ya. Jadi ada personal assistant-nya bagus gitu ya. Itu perlu dikuatkan lagi sih. Jadi personal assistant ini kan biasanya ya sebagai apa namanya, sebagai konsultan gitu ya. Yes. Dia yang paham, oh yang cocoknya apa nih fitment-nya gitu-gitu. Jadi itu mungkin perlu apa namanya, perlu dipertahankan tuh Om. Jadi ya biasa kan orang kan datang kan nggak tahu konsep nih, bingung gitu ya. Dengan ngobrol sama petugas tuh bisa dapat iya, gitu ya. Ini pasnya seperti gitu apa ya. Gitu kan. Kadang kan ya hanya sekedar ganti velg aja kan orang nggak tahu konsep gitu. Jadi biar dia paham juga apa mengenai konsep-konsepnya gitu. Dan itu bagus Om gitu. Nah terakhir nih Om, ada kritik dan saran nggak Om untuk HSR Wilom? Iya. Kalau menurut saya begini sih, ya biasanya kan setiap apa namanya, setiap toko itu kan punya, ya saya tahu bahwa SOP itu kan pasti semuanya sama lah dari pusat gitu ya. Tapi mungkin secara apa namanya, secara penerimaannya itu kadang beda-beda gitu orang. Makanya saya kan kalau misalnya ada toko baru saya pasti datang tuh Om. Kayak Om bicara di Serpong wah saya datang, bicara yang di Ciputat saya datang gitu loh. Jadi ingin dapetin experience-nya juga gitu Om. Jadi ya biar kenal juga gitu kan. Makanya saya kadang suka bilang kan ke Om Aldi, Om saya ada di Serpong nih ya gitu kan. Pertama baru buka tuh yang Rim Center gitu kan, BSD Rims, lalu yang di Ciputat juga gitu ya. Ya mungkin lebih ke ini Om, apa ya, ya simpelnya kayak ini sih, apa namanya, terhadap pelanggan gitu ya. Ya biasanya pengennya yang murah senyum, iya kayak senyum segala macam, kayak mungkin itu aja sih Om. Jadi, oh ibaratnya tinggal soft touch-nya aja. Iya, jadi lebih bisa apa namanya, supaya pelanggan itu seneng juga gitu ya. Mau nanti jatuhnya deal atau enggak deal kan itu sebuah apa, bonus proses lah. Lagi. Iya betul. Oke Om Cahyo, Om Cahyo udah berapa lama berarti pakai velg Om? Udah hampir 4 tahun Om. 4 tahun, gimana Om? Ya pengen ganti. Enggak, selama 4 tahun ini. Ya, gimana ya, enak sih Om. Jadi apa namanya, justru konsep ini kan konsep, kalau nggak salah ya, saat itu kan punya 3 konsep ya, konsep rata, celong, sama satu lagi tuh yang sedikit celong kan biasanya ada sebutannya tuh di ASR. Ini kan konsep konsep celong namanya. Iya. Ya kalau buat belang. Iya, kalau buat kayak Sigra sih jadi kelihatan keker Om, gagah gitu ya. Maksudnya terlihat ini kan konsepnya memang overfinder banget ya, harusnya di apa namanya, di ratain gitu ya, maksudnya dengan white body dan segala macam. Nah ngelihat ini sih jadi lebih elegan lagi. Kemarin juga saya repaint lagi karena bosen gitu. Udah warnanya yang silver gitu loh. Udah pernah pecah berapa kali Om? Pecah belum Om. Oh belum, kirain 4 tahun udah sering pecah. Soalnya banyak yang bilang HSR gampang pecah katanya. Ya, saya udah 4 tahun gak pecah Om. Masih aman ini, wah kalau kena. Ya paling pinggir-pinggirannya aja ya. Ini ya, kan itu kelihatan ini, ini mah pengguna aja sih, karena kena trotoar gitu kan. Ya kita gak tahu tiba-tiba terlalu mepet gitu loh. Namanya juga pakai velgnya yang terlalu iya, keluar ya. Iya, keluar gitu. Gak ada sih Om, gak ada pecah gitu. Siap Om Cahyo, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama Om. Sukses terus buat Kalsik. Siap. Oke boys, segitu dulu video kita kali ini. Menurut kalian gimana? Nah, jangan lupa, modifikasi itu yang terpenting adalah kebutuhan kalian dan selera kalian. Betul. Ya, selama kalian nyaman, gas terus. Gue Aldi Reis undur diri. Sekali lagi thank you Om Cahyo dari Kalsik. Sama-sama. Jangan lupa, ingat velg, ingat...